Salam. Yang pertama mungkin yang terhormat kami Pak Wakapolres. Siap, siap. Terkait dengan perkara press release hari ini, yaitu pada laporan polisi dasar 635/2021 kejadian di Indomaret Podorejo yang sekitarnya pada pukul 02.00 untuk lapor itu Ahmad Nur Zulai Samsi. Untuk kronologi singkat kami sampaikan pada hari Kamis 11 November 2021 kira 02.00 kis kurang lebihnya ya, mereka komplotan merusak gembok dengan menggunakan alat ya, bisa rekan-rekan saksikan ya, itu kurang lebihnya saya linggis. Mungkin juga lain ya, ada gergaji. Selamat sore. Selamat sore, berkata. Nah, menjelang maghrib ini ya. Pada kesempatan kali ini, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melaksanakan press release ungkap kasus pencurian dengan pemberatan dengan beberapa TKP, khususnya beberapa swalayan yang ada di periksa. Haji bisa dijur, jangan dekat-dekat. Bongkar rokok. Apa sih, namanya Pak Yuda. Mana? Nanti tak subscribe. Tenang. TV, Pak. Oh ya, Borneo TV yang di YouTube. Iya. Borneo TV, biar saya masuk TV. Bu, ini serba dar ini. Lebih ini 1000 batang ini. Lebih 1000 batang. Ribuan batang rokok. Bisa jutaan enggak? Bisa ya. Kalau dominannya biar mungkin bisa ya. Maret kita benar-benar juga untuk Maret yang dilakukan TKP yang sama di bulan Maret ini Agustus sampai sekarang November baru didapat mungkin ya. Nah, kalau berdasarkan keterangan